tapi sebuah kebahagiaan tersendiri bisa tampil di pertandingan seperti ini. Ya, Kalimantan Timur dan selalu dalam Indonesia. Kick off babak pertama Persib Bandung menghadapi Mitra Kutai Kartanegara. Ya, kita lihat hand-hand pemirsa bagaimana tekanan yang coba dilakukan oleh Gonzalo Sinega. Ganda Pradiga memberikan pengawalan cukup ketat. Masih kembali kali ini kerjasama dilakukan oleh Inkyun U. Langsung melorikan bola ke dalam kotak penalti dan sundulan pertama dilepaskan oleh Ezekiel Nduaser. Langsung ada di kotak penalti, langsung ada di box. Memang untuk menunggu umpan-umpan silang dari winger-winger Persib. Yeah. Memanfaatkan keunggulan faktor apa? Faktor Supardiras. Sinega mengangkat bola ke dalam kotak penalti. Ya, masih bisa dikuasai oleh Supardi Nasir. Supardi Nasir melihat kali ini umpan ke dalam kotak penalti dan hampir saja bola ditanya. Ya, di Liga 1, Bung. Ya, kita saksikan pemirsa. Dan penjagaan tadi sebenarnya cukup longgar, Bung, untuk Roman ya. Dan harusnya itu tidak terjadi di dalam box. Kita lihat sedikit telat. Bahkan tadi yang mencoba mengambil malah Bayu Pradana ya. Iya, memang harus benar-benar main. Dana kali ini menguasai bola dan Bayu Pradana umpan kembali coba dilakukan. Bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini Dedi Hartono. Menahan bola, duel gol, kembali bukan sebuah pelanggaran. Jonathan Momento dan Ezekiel Nduaser masih terjatuh Ezekiel kali ini. Sambil kegelesotan Mauricio, sama-sama tinggi besar. Dan kita lihat pemirsa, tendangan sudah dilakukan dan kali sudah tipis kembali. Peluang kali ini tampaknya didapatkan oleh Dedi Kusnanda atau Inkyun. Itu solusi untuk melawan dengan Boyer. Ada kembali kali Supardi Nasir. Kita lihat pemirsa pada Jonathan Bowman. Ya, duel 50-50 ball antara Jonathan sehingga pemirsa Inkyun masih lari terus. Inkyun lepas kali ini. Peluang kali ini kita lihat pemirsa. Apa yang terjadi dengan Hartono? Saksikan pemirsa, tendangan sudah dilakukan kali ini dan sudah dilakukan kembali. Duel dan kita saksikan pemirsa, gol dicetak oleh Jonathan Bowman dalam duel yang terjadi dalam kotak penalti dan Jonathan Bowman berhasil dari Supardi Nasir. Sundulan terjadi dan tampaknya dia mencuri bola di antara dua pemain atau tiga pemain Mitra Kutai Kartanegara. Kejelian dari Bowman untuk bisa mencuri bola ini yang menjadi faktor mengapa bisa terjadi gol ini, Bung.